يا كامل وصوبا متى متى غني بتسمع ضروبا هسا عسى الدنيا انت على شوبا قل لي متى غني يا سير البعدادي
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nabahasuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani, makin kenalah kita kepada Allah, sehingga Allah mencintai, menyayangi kita semua yang hadir pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Syekh Hujairi mengatakan, batnu ja'i ahabbu ilallah min sab'ina 'abid ghafil min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah perkataan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batin seorang lapar itu lebih Allah cintai daripada 70 orang abid yang gopil, daripada orang beribadah yang gopil. 70 orang, 70 atau 70 ribu? 70 ya. 70 orang awam berpuasa, begitu kan? Tapi hatinya lalai kepada Allah, hatinya lupa dengan Allah. Puasa pipe masih jono, kalau pelalo-pelalo bahasa bergunjing-gunjing dengan kawan, bertemu dengan kawan gunjing-gunjing. Itu orang gopil namanya, orang lalai itu. 70 orang dikumpulkan, itu tidak ada nilainya ketimbang laparnya seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dirinya sudah pada tingkat tarekat, tingkat kedua kawas, apalagi tingkat kawasul kawas. Fa'lam anna lil ju, sesungguhnya engkau harus mengetahui lapar itu syarfan aziman, lapar itu kemuliaan yang sangat tinggi. Jadi kita puasa ini memuliakan kita sebenarnya, cuma kita tidak tahu. Makanya yang dulu-dulu saya katakan, kalau kita orang miskin, sering lapar atau sering kekurangan, itu sebenarnya Allah mengangkat derajat kita di sisinya. Kenapa? Jangan sampai kita miskin ini, kita susah ini, justru jauh dengan Allah. Yang jadi wali Allah justru gubernur. Kita yang miskin justru jadi lain wali bibi ya Pak, jadi lain aulia, orang yang jauh dengan Allah. Na'udzubillah menjali. Karena kemiskinan ini tarekat yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita, derajat kita di sisi Allah menjadi tinggi, menjadi dekat sedekat-dekatnya dengan Allah dan Rasulnya. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan, Rasulullah, al-fakru fakri, kepakiran itu adalah kesombonganku, kata Rasulullah. Ini rahasianya. Kamu lapar itu, nah karena puasa ini bukan hanya kepada orang miskin. Kalau orang miskin biasa aja lapar. Yang orang kaya, nah sekarang orang kaya rasakan gimana. Orang kaya merasakan, itu juga adalah kemuliaan yang sangat besar kepada kamu. Wahuwa mamduh, itulah indal umami, itulah yang dikatakan Nabi adalah pujian kepada umat Nabi Muhammad. Itu karena mereka mampu menahan lapar. Pahuwa pizzohir yashaju juhni wayahzabul qariha wayakwil jasad. Orang tersebut sudah mampu meningkatkan makomnya dari ahlak yang tercela kepada ahlak yang terbaik. Wayah jabul koriha, mampu memahami alamnya, sifat alamnya, ruhnya. Karena ruh itu kan tidak makan. Ruh itu tidak makan. Yang makan ini siapa? Jasad. Jadi kalau kita tidak makan seharian berapa bulan puasa, berarti kita disuruh oleh Allah menyelami makna ruh dalam diri kita. Rasulullah pernah bersabda, aji'u butunakum, selalulah kamu dalam batin kalian. Wa ajma'u akbadakum, jadilah kamu lapar, laparlah pada batin kalian, jadikanlah lapar pada batin kalian. Maksudnya berpuasa. Berpuasa itu melahirkan pemahaman terhadap batin seseorang. Jadi mengenali batin. Wa ajma'u akbadakum, akbad ini jantung atau hati ya.
kemudian laparkanlah hatimu. Maksudnya adalah kosongkan hatimu daripada keinginan-keinginan selain kepada Allah dan Rasulnya. Wa'aru asadakum, bertelanjanglah jasadmu. Bukan telanjang tanpa pakaian, Bipa. Maksudnya apa, Bip? Maksudnya bertelanjang jasad itu maksudnya tadi tidak makan dan minum tuh, kita bertelanjang. Jadi hari bulan puasa ini kita bertelanjang, bertelanjang daripada hawa nafsu. Masya Allah. La'ala kulubakum tarallah ayanan fid dunya, pasti dengan cara itu kamu akan melihat Allah di dunia. Nah, ini dalam hadis Nabi. Karena itu kata saya, orang yang musyahadah, orang yang berpuasa pada tingkat hakikat, dia banyak hidupnya hari-hari pada bulan puasa ini musyahadah, menyaksikan kebesaran dan keindahan Allah. Sedikit saya jelaskan. Jangan sampai Anda memahami maksud Syekh ini berarti kamu beribadah seharian puasa saja, membaca Quran saja, tidak begitu. Ya silahkan mau begitu. Tapi ini khusus bagi kita yang umum. Mungkin di antara pian ada pedagang. Adakah pedagang sini? Ada pedagang. Ada apa lagi selain pedagang? Ada tangkulakan, Bip lah, apa, Bip? Jasa, ya macam-macam lah. Saya contoh mungkin yang paling umum, jasa. Misalnya jasa, kalau jasa dagang aja lah, dagang lah, contoh dagang. Dagang jualan baju di pasar. Ya lah, macam-macam. Kalau di pasar tuh datang kelakuan orang, ada yang menawar sejadi-jadinya, Bipa. Berapa nih baju ini? Ini bajunya 80.000. 20.000 bisa lah aja. Wah, jujur gitu sampai terkejut kita. Ya kak, 20.000 mau aja. Wah, 20.000. Bisa beli 3 nah aja. Wah, kalau jualan di pasar wadah ya lah. Ada kisah Bipe Palu Bipe ya, no. Apa nih? Mau beli wadah Bipe? Sekarangnya mau kentut Bipe. Nunjuk-nunjuk. Suara kentut apa? Itu jar-jar pedagang. Tahu siapa tadi itu kentut jar? Bis beli juga kah anu apa nih wadah kuenya? Nang basi adalah jar. Nang basi. Wah, jar-jar penjual nang basi ndak ada dijual sini. Yang tidak laku bang adalah jar. Nanti habis maghrib yang tidak lakunya bisa lebih murah jar-jar penjual. Nah, itu aja yang kutunggu jar. Oke, itu nanti aja jar-jar pedagangan. Habis maghrib nanti datang ke sini juga. Palu, Bib. Udah ngerti? Kelakuan manusia. Pertanyaan yang timbul adalah, kita saat pedagang, kalau kita kecewa dengan pembeli-pembeli seperti tadi, ada yang datang paloi, ya lah ada garbus, ya lah macam-macam kelak, mulutnya kadang-kadang, buh borong begini larangnya aja, oh sakit hati kita. Ya lah, kembali kepada Allah. Siapa yang menciptakan ini? Masya Allah, hebatnya engkau menciptakan manusia ya Allah. Bahkan barang yang baik saja bisa dihinanya. Saking cerdasnya engkau menciptakan manusia. Siapa yang dilihat tadi? Allah. Bukan lagi kan orangnya? Tidak lagi kan orang, sudahlah. Begitu-begitu berlalu, tiap hari ada aja begitu-begitu. Ada manusia jelek jalan. Bukannya jelek mana, bingung kita kok jeleknya jar manusia itu, jadi bingung. Jangan. Tiap minggu mungkin tiap tahun ada aja orang manusia jelek itu. Kelakuan yang tidak bagus itu sama seperti dulu. Paling kejam itu adalah membunuh ibu atau bapaknya sendiri, ya enggak? Sampai sekarang ada enggak begitu? Masih ada? Membunuh satu keluarga, dibunuhnya orang oleh orang lain. Ada sampai sekarang terjadi enggak itu? Terjadi. Ada orang kaya, pelit. Sampai sekarang enggak itu ada terjadi? Ada, dari dulu sampai sekarang ada seperti itu. Ada orang miskin, dermawan, ada enggak sekarang itu? Banyak. Orang miskin tapi dermawan banyak. Ya kelak, mudahan nanti jar aku kalau ada rezeki jar, ku bangunkan masjid di kampung nih jar. Masjidnya anu bener jar, kecil bener jar. Wah, tapi miskin ngomong nih, jakanya orang kaya Bife, ada hasilnya. Ya kelak Bife lah. Nah, hidup macam-macam manusia itu. Paloi waktu kecil jar ibu belajar bahasa Inggris. Bila mengingatkan orang tuh ucapkan jadi ibunya remember me ya. Oh, apa artinya, Bu? Ingatkanlah aku jarang. Oh, gitu.
Siapa lagi yang bisa ajar? Contohnya macam-macam, ini sudah pelajaran bahasa Inggris. Kalau minta panggil, bang, apa garpus ya? Call me, Bu. Bu, saya tanya, Bu, ya, Pak Loe. Apa ya? Kalau mau makan, apa, Bu, ajar? Itu lain pelajarannya aja, Bu. Minta makan, maksudnya, Bu, ajar. Oh, itu lain pelajarannya aja, Guru. Eh, kamu aja dulu. Masa guru yang ditanya, ajar guru? Orang guru nanya. Kalau mau makan apa kamu? Ayo, kamu sendiri apa kata guru? Ada Bu, bahasa Inggrisnya apa aja? Rebus mie, Bu, gitu. Rebus mie, ya, bahasa Inggrisnya Pak Lo juga. Kalau bahasa Banjarnya, Bu, rebus Indomie, ya, yang lebih. Bahasa itu seringkali menipu kita. Makanya jangan didengarkan, ada orang ngoceh di hadapan kita waktu jualan. Nah, jenis-jenis kayak Palu ini pasti datang mengejek kepada kita. Kadang-kadang bisa, wah, dada kita sasak mendengar. Ah, berjualan gak sekarang di sini aja? Kenapa? Dulu miskin bener, Rika menilai aja. Masya Allah, dulu miskin bener aja. Hah? Kadang ucapan orang, jangan diperhatikan. Tadi kembali kepada Allah, farji ilallah, kembali kepada perhatian kita kepada Allah. Masya Allah, hebatnya manusia yang kau ciptakan, sangat cerdas mereka. Ingat, betul aku ini dulu miskin, sekarang alhamdulillah rezeki sudah meningkat, alhamdulillah. Jangan jadi tersinggung. Banyak kalau orang tersinggung hanya gara-gara perkataan, karena dia memperhatikan lapas perkataan. Bukan memperhatikan siapa membuat perkataan. Siapa pembuat perkataan itu di dunia ini? Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Jawa, bahasa Jawa, ya kah? Ada orang Banjar, bahasa Banjar. Ada orang Malaysia, bahasa Malaysia. Coba kalau orang Malaysia mendengar dia bicara Malaysia, mungkin Anda tertawa. Sebenarnya orang Malaysia pun mendengar kita berbicara Indonesia ini, mereka tertawa juga, lebih sama. Hah? Rumah sakit kita nyebut di sini, orang Malaysia apa? Ah, rumah sakit bersalin tuh apa rumah sakit tuh? Nah, rumah sakit korban lelaki aja. Nah, orang Indonesia bingung. Iyalah, rumah sakit korban lelaki aja, korban lelaki aja. Malaysia. Nah. Ya kah? Jangan kita perhatikan perkataan-perkataan itu. Perhatikanlah isi dari semua itu. Pembuat bahasa itu adalah Allah. Inna ja'alnakum suhubah wa qabaila li ta'arafu. Sesungguhnya kami adakan suhuban wa qabaila, bangsa-bangsa dan suku-suku, mereka berbicara li ta'arafu, supaya mengenal, saling kenal-mengenal. Setelah kenal-mengenal itu, mereka akan mengerti, mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah tertipu pada ucapan yang zahir. Cepat-cepat beralih pandangan kita kepada batin dalam hidup ini. Itulah puasa yang mengajarkan kepada kita. Kita dipaksa oleh Allah, kita dipaksa oleh untuk menyelami tadi parihah yang sifatnya alamiah pada ruh kita. Yaitu adalah ruh itu tidak memerlukan makanan jasadiah. Ruh itu yang diperlukannya adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Inilah ajaran puasa kita hakikatnya, supaya kita makin dekat dengan Allah, makin dekat kepada Rasul. Maksudnya dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, makin cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Makin dekat berarti makin cinta. Makin dekat kepada Allah berarti makin cinta kepada Allah. Makin dekat kepada Rasul, makin cinta kepada Rasul. Kalau kita masih disuruh orang membaca selawat, itu masih jauh lagi dengan Allah, dengan Rasulullah. Sekarang Muhammadnya saja, engkau sebut di mana saja, sudah ingat dengan Rasulullah, sudah mengucap selawat kepada Rasul. Berarti orang ini sudah tergetar hatinya. Istri Pak Johan siapa namanya? Sebut aja si A gitu kan. Begitu disebut si A, tergetar hati punya. Siapa yang menyebut itu? Guru yang lah, guru lah. Istri Pian siapa guru? Nah, rusak guru lah. Wah, si Anu guru lah. Tergetar hati pian guru. Tergetar enggak? Tergetar. Subhanallah. Tanda ketika engkau sudah
dekat dengan Allah berarti engkau cinta kepada Allah. Ketika disebut nama Allah, azdada imanakum, bertambahlah imanmu. Dalam Al-Quran tuh. Ketika engkau disebut, kalau engkau dekat dengan baginda Rasulullah, ada orang menyebut nama Muhammad, bergetarlah hatimu. Ya kan? Baca salawat itu sudah biasa kita lakukan. Begitu kan? Begitu nama Muhammad disebut, bergetarlah hati kita. Berarti hati kita makin dekat kepada baginda Rasulullah SAW. Akan sangat mudah ukurannya. Dan itu bisa dilakukan melewati puasa kita pada Ramadan ini. Mudah-mudahan keberkahan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan membawa dampak makin dekat kepada Allah dan Rasulnya. Wallahul muwafiq ila aqwami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah, Allah.